guys. Berjumpa lagi bersama saya, YRT Pemburu Dolar ya guys. Aku rasanya mau nangis. Aku mau buka buku tabungan di Bank BNI. Begitu aku sampai ke pintunya, langsung yang open itu, tulisan open itu langsung diganti ke close. Aku udah lari-lari sama anak-anak aku guys. Tapi mau nangis rasanya, jauh loh dari rumah. Aku gak tau lagi harus kayak gimana. Aku kasihan sih Mikhail, aku bawa lari-lari dia. Mana dia? Jadi aku ini berada di Raffles Place ya. Wait. Nah, jadi aku ini sekarang berada di Raffles Place. Jadi di belakang kamera ini Bank BNI-nya. Ya aku pikir ada dispensasi atau apa gitu karena aku baru aja nyampe bawa anak-anak semua ya kan. Atau dikasihani atau apa gitu. Enggak guys. Mereka cuek aja. Ya udahlah, salah aku juga sih. Aku udah tahu sih jam 4 tutup. Tapi aku pikir aku bisa sampai sini dalam 30 menit gitu. Taunya satu jaman juga aku nyampe sini guys. Mau nangis. Ya mau gimana lagi ya kan. Ya udahlah, sekarang kita mau main-main aja lah. Okay, let's go. We play where? Eh? Oh, you want sit there? Yeah? Pivot. Just now you want sit there, right? Pivot. Swing or you want swing. Alamak, battery dah nak habis. What, mommy? You want swing or you want sit? Sit. Jadi ini berada di pusat kota ya guys. Pusat kota Singapura. Okay guys, jadi kalau buat kalian kalau mau datang ke Merlion Park ya. Woi. Iya, ngapain aku pakai emas? Ma. What? Can I play what I don't believe? Okay. Hah? What swing? Can I play for a swing? Hah? Can I play for a swing? Can. Jadi kalian turunnya di sini di MRT ini ya. Raffles Place. Pintu mana aja bisa kok. Ya, karena ada mapnya jadi bisa kalian tahu. Jadi beginilah Raffles Place. Ya. Okay, wait. Jadi ini depan ini MRT ya guys. Jadi aku menyeberang. Yes. I'm to sleep. Go. You go. Okay, go. Gedung depan ini, yang kecil ini. Aku ini berada di bawah MRT ya. Jadi keluar dari pintu sini. Kalau mau ke mana? Mau ke Merlion Park. Terus ke kanan situ ya. Sini ada tempat duduk. Nah, aku mau main sini katanya. Oh my god, dindingnya udah kotor gitu. One breakfast place. Di sini pusat perkantoran ya guys. Oh, di sini semua kantor. Ada sih hotel, ada apartemen juga. Tapi banyak kan kantor. Nah ini MRT ya. Yang sana juga MRT. Pokoknya kalau mau ke apa namanya? Mau ke Merlion Park, pokoknya itu tuh pintunya yang itu CIMB Plaza di situ. Terus di sini ada jual ice cream, ada jual minuman. Nah ini murah ya guys. Deh. The side. Deh. Oh no, got people. So cannot. Oh.
Oh, thank you so much. Mommy, where? Come sit down. Huh? Come sit down. You want sit down? Yeah. Sit down where? Please. Go people later lah. Later people go, then you go. Jadi biasanya orang foto di sini juga ya. Nih, di sini. Terus, tuh. Foto di situ tuh. Biasanya tuh yang besi-besi ini nggak tahu kayak underbill gitu lah guys. Ya. Mikael. Mikael wait. Put down your leg. See mommy. Okay. Di dalam MRT ya guys, tapi ini style MRT-nya MRT lama, jadi ini di dalam MRT Rockland Place. Jadi kalau kalian mau lihat-lihat itu ya, tuh ini tujuan-tujuannya ya, destination-destinationnya. Terus ada juga map-nya ya, map-nya di situ ya guys. Tuh map-nya, pokoknya di dalam MRT atau luar MRT pasti ada kayak gini ya. Ini aku berada di Outram Park MRT ya guys. Aku harus transit. Aku karena tadi berada di line merah atau line hijau. Jadi sekarang transit. Halo guys. Dan akhirnya aku ngedeprok di taksi ya. Karena tadi mau syuting nggak taunya hujan guys. Jadi tadinya mau keluar, nggak mau keluar uang sih ya, keluar rumah. Nyatanya keluarganya ada apa namanya, ini KFC ya, ada apa namanya fries kentang pakai cheese dan mayonnaise. Ini ayamnya super pedas katanya, soalnya juga merah banget. Ada gambar apinya. Ada mes putih itu, si bocil. What you eat? Ah? Okay, flavor good. Makan dulu ya guys. Korea punya guys. Kalau sama aku tahu. Walaupun dia, aku sebenarnya lagi marahan sama dia. Tapi kalau apa yang dia suka aku nggak bisa. Eh, ma, mama, ma. Apa yang dia suka, aku nggak bisa diam aja. Hello. Who are you? Berapa lagi? Oh, aku di Kompas tengah makan KFC. Ayamnya ayam Korea. Kalau you nak rekam sini ya. Hey.
What you mean saya udah start? Then from that. Gila lah. Saya tak tapau eh. Tak sedap kalau tak panas. Saya nak bawa dia ke playground. Playground dekat apa nama? Dekat sel tu. Kerja dia. Kadang paling parah ngomong ya. Mami pergi jam. Kalau makan ayam aja. Paling set nah. Terus seperti itu. Sama koslo. Salad. Jadi enaknya kalau makan ini, bayi itu bisa makan tuh. Ya, kentang yang dihaluskan dan bisa juga ditukar sama sama kentang kayak gini ya. Terus ada nugget.
sini kalau pakai telenan. Semua fast food akan ada kertasnya. Ini kertas baru ya. Jadi kalau makan di sini gitu, habis itu dibuang. Dan di sini makan bersihkan sendiri. Udah makan langsung buang. Kalau fast food dari dulu gitu, tapi sekarang makan di mana-mana kecuali restoran besar harus beresin makanan sendiri dulu. Udah makan harus diberesin, enggak kena denda guys. Ya hati-hati ya. Kalau kalian datang Singapura, bisa makan di Kopitiam. Langsung beresin, jangan salah taruh antara halal dengan gak halal ya. Ada tulisannya kok. What are you doing, Michaela? Gini. Michaela. He won't be angry, but yes. Play ball. Tak berusin dia. Tak enak. Kayak rumah nanti lepek. Makan lepek ya. Aku gak suka ya makan di bukit-bukit. Rasanya lain. Tapi kok namanya Indo ya? Oh Indo. Rosoknya kayak gini ya. Lebih dominan manis kalau perasaan aku. Gak seenak sausnya di mana? Indonesia. Lebih manis. Tapi kalau sausnya Burger King. Umaja. Enak banget. Kalau saus dulunya McDonald enak, tapi dia garlic ya. Saus dulu garlic. Kau sudah makan sih, guys? Aduh, mau kusiram tapi takut. Mau dicocol nggak muat. Nggak muat dong. Thank you.
Let's go take phone.